Ahlan wa sahlan Welcome to Darul Ilmi Podcast Nabda Bil Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajuma'in Amma ba'd Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali setelah sekian lama saya absen, tidak e, banyak tampil di sosial media kita, baik di Andaba TV maupun di official saya pribadi karena kesibukan mengelola Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia dan juga Pesantren Mu'alaf Anaba Center Indonesia. Sehingga agak sulit membagi waktu sesering mungkin berjumpa dengan pemirsa sekalian. Namun sesekali saya harus tampil karena akan banyak memberikan informasi kepada pemirsa sekalian. Dan Alhamdulillah kami semua dalam keadaan sehat walafiat dan saya mendoakan antum semua Semoga semuanya sudah selesai saya dalam keadaan sehat walafiat serta berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala kapan saja di mana saja. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Hari ini saya sungguh sangat berbahagia sekali karena saya sedang kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Ya tamu yang sangat istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena beliau ini e, berdomisili di Amerika Serikat sudah lebih kurang 30 tahun. ya. Dan dalam kesempatan ini beliau sedang berkunjung ke pesantren kita di Bogor, pesantren modern Darul Ilmi Indonesia dan juga pesantren Mu'alaf Center Andaba. Sehingga pada kunjungan beliau yang perdana ini kita manfaatkan untuk bincang-bincang di podcast kita ini untuk bercerita bagaimana ya perjuangan beliau mengemban misi Islam di Amerika Serikat karena beliau ini di samping seorang profesional tapi beliau juga seorang dai, seorang mujahid Islam yang luar biasa. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Dharma Pohan, Beliau aslinya dari Sumatera Utara tapi sudah lama tinggal di Jakarta dan lebih lama lagi lebih dari separuh kehidupan beliau di Amerika Serikat. Ya, kita sapa dulu. Assalamu'alaikum Pak Darma Pohan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apa kabar Pak Pohan? Alhamdulillah. 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 Baik, sehat. Ini Pak Pohan sebenarnya kan dari orang Batak ya Sumatera Utara Tapi face-nya sudah kayak orang bule ini saya lihat <laughs> Betul Pak ini Mungkin yang, adaptasi ya Betul, betul Jadi memang saya orang Batak Asal saya adalah dari Baligi Kemudian dari Spirok Tapi saya sebenarnya lahirnya di Bandung Pak kemudian Oleh di Bandung ya Lahirnya di Bandung Tapi besarnya di Medan Kemudian kuliahnya di Jakarta Setelah kuliah Jakarta Hijrah ke Amerika, masya Allah. Ya, ya. Jadi, Pak Pohan, kita orang Medan ini kan jarang menyebut nama. Biasanya Betul. selalu yang dipanggil itu marganya, ya. ya. Nah, Pak Pohan, pertama kali saya mengucapkan "Nah, Nasahlan Bikum". Selamat datang, sudah berkunjung silaturahmi ke Pesantren kami, Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia di Gadok, Bogor ini, dan juga Pesantren Mualaf Center, Anda, Pak. Nah, yang kedua. Di tengah-tengah kunjungan Pak Pohan ke pesantren kami ini, kami ajak Bapak Bincang-Bincang di podcast kami, karena ini sangat menarik sekali. Pemirsa, kita pasti sangat gembira menyambut kedatangan Pak Pohan di eh, Jakarta ini, terutama di pesantren kita ini, karena pasti banyak sekali informasi-informasi yang mau kita dengarkan Insya. tentang perkembangan Islam di Amerika ini. Nah, boleh diceritakan barangkali Pak Pohan, bagaimana awal mula Pak Pohan bisa hijrah ke Amerika ini? Ya, terima kasih Pak Mbak Eh uh, Pertama-tama saya uh, sangat bahagia sekali uh, bisa hadir di pesantren kita ini, yang tentunya juga sekaligus nantinya ingin bertemu dengan santri-santri kita, ya. yang akan kita harapkan nanti mereka dapat menjadi da'i dan da'iyah yang tangguh, Uh, di Indonesia dan insya Allah juga mungkin kalau mereka interested untuk menjadi dai dan ya internasional akan kami terima untuk di Amerika atau di Eropa nantinya insya Allah jadi saya ini Pak Nababan dah dulu setelah selesai kuliah di Jakarta ini uh, melanjutkan sekolah ke uh, Houston Texas nah setelah di Houston Texas Kemudian selesai sekolah saya bekerja dan kemudian akhir-akhir uh, ini saya punya usaha sendiri small business yang bergerak di bidang oil and gas. Ya. Tapi memang sejak dari dulunya memang sudah senang berdakwah pak. Jadi dakwah ini uh, merupakan bagian daripada uh, darah daging kita gitu ya. Nah jadi saya di Amerika itu Masuk di Amerika itu sekitar tahun 1992, jadi sudah hampir 30 tahun lah sekarang sudah ini. Sudah 30 tahun lebih lah. Iya, sudah ya. hampir 30 tahun. Aktif dulu juga di uh, Permias Nasional, jadi Permias itu Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika. Jadi tahun 93, 96 saya salah satu uh, presidium di Permias Nasional. Masya Allah. Tapi pada tahun yang sama juga saya juga merupakan uh, wakil ketua dari Ichmi uh, di Amerika yang pada saat itu Ichmi expand dari eh, Indonesia kemudian membuka cabang-cabangnya di seluruh Amerika dan Eropa. Jadi saya merupakan salah satu uh, pengurus Ichmi yang pertama di uh, di Amerika. Subhanallah. Iya. Nah, kemudian memang kegiatan di Ichmi ini memang Uh, saya sudah memang cukup lama di Icmi, jadi Icmi adalah merupakan uh, alat dakwah kita di Amerika. Tapi pada saat itu, kita sebenarnya tujuan utama daripada Icmi itu adalah bagaimana kita mengempower uh, diaspora Islam yang ada di Amerika dan Kanada. Hmm. Ya, jadi, orang-orang uh, pintar di Indonesia mendapatkan kesempatan terbaik. Uh, untuk hijrah di Amerika dan Kanada itu, kita mengharapkan agar mereka akan tampil bisa lebih baik lagi secara maksimum sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi Indonesia dan Islam. Itulah tujuan kita pada saat itu bagaimana keberadaan Icmi di Amerika itu bermanfaat bagi Islam dan uh, bangsa kita ini. Subhanallah. Uh, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saya punya sejarah sendiri dengan beliau ini Di mana saya bisa menginjakkan kaki Untuk berdakwah di Amerika pertama sekali tahun 2009 Itu adalah berkat dari jasa beliau ini Beliau ini adalah pengurus pertama ICMI North America Setelah Pak Habibie mendirikan ICMI di Indonesia Kemudian di ...kembangkan di luar negeri dan di Amerika Utara. Beliaulah yang memimpin di sana. Dan dari situ ICMI punya program yang sangat rutin... ...mendatangkan sekuler dari Indonesia, pencerama-pencerama... ...ustad-ustad, ulama-ulama untuk dikirim uh, berdakwah... ...seluruh Amerika Utara, baik di Amerika Serikat maupun di Kanada. Dan sangat beruntung sekali saya adalah orang yang al alhamdulillah... Ya, beliau berikan kesempatan saya pertama kali tahun 2009, dan untuk seterusnya, saya ini tiap tahun dakwah ke Amerika dan ke Kanada. Ini adalah berkat ismi di Amerika waktu itu. Betul. Jadi, bagaimana hmm. ini, Pak Pohan? Uh, kenapa, Pak Pohan dan teman-teman itu, kok tiba-tiba membentuk majelis taklim, bukan saja di Texas, tapi juga di berbagai state di Amerika? Itu gimana sejarahnya? Itu, iya, begitu. Jadi, itu merupakan salah satu uh, tujuan. Keberadaan ismi di North Amerika, jadi kita uh, setiap bulan Ramadan itu, kita ada program Safari Ramadan itu, yeah. ya Pak, ya. Jadi, setiap bulan Ramadan itu, kita menseleksi ustad-ustad kita yang baik di Indonesia ini. Kita undang untuk uh, berdakwah di uh, Amerika selama bulan Ramadan, jadi dua ustad, satu di pantai barat Amerika, Kanada, satu di pantai timur. Uh, Amerika sampai ke Kanada. Jadi, tujuan utamanya adalah pertama kali itu, bagaimana kita bisa uh, memberikan pengalaman bagi para ustadz kita yang ada di Indonesia ini, melihat ke dunia internasional, terutama di negara maju, bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat uh, di Amerika dan Kanada itu. Bagaimana melihat bagaimana perkembangan Islam yang ada di Amerika? Jadi, pengalaman-pengalaman yang dilihat di Amerika itu, insya Allah, akan memberikan uh, praktikal uh, kepada uh, para ustadz kita. Ini uh, informasi yang berguna yang akan bisa dibawa ke Indonesia nanti, kemudian bisa dikembangkan juga lagi di, uh, di Indonesia. Jadi, mengempower para ustadz-ustadz kita untuk kembali lagi nanti ke Indonesia dengan mempunyai ilmu dan pengetahuan yang lebih baik lagi. Itu uh, tujuan pertama kita. Yang kedua itu adalah bagaimana juga untuk tetap menjaga uh, momentum bagi orang-orang diaspora kita yang ada di Amerika itu yang masih juga cinta kepada tanah air dan bahasa agama kita untuk bisa menikmati ustad-ustad kita yang ada di Indonesia saling menerima uh, informasi hmm, nah, karena pada Safari Ramadan itu kita mulai 17 tahun yang lalu pak jadi kok ya. tahun ini kita pertama kali akan melakukan in person safari Ramadan setelah covid 3 tahun gitu kita hanya virtual aja. Hmm. Jadi kita juga dulu kan tidak informasi tidak seperti sekarang ini begitu lancarnya pak ya jadi dengan adanya whatsapp grup dan yang lain-lainnya. Jadi, kita juga dapat memberikan informasi di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia kepada saudara-saudara kita yang ada di Amerika dan Kanada. Jadi, dua um, um, tujuannya, tapi yang tujuan yang paling penting itu adalah mereward para ustadz kita yang sudah bekerja keras di, di Indonesia. Kita bawa ke Amerika, sekaligus mereka mendapat pengalaman di Amerika, apa yang terbaik, kemudian itu akan dibawa lagi ke Indonesia dan juga bisa memberikan informasi tentang kondisi Islam dan perkembangan dakwah di Indonesia kepada saudara-saudara kita yang ada di North America. Jadi itu sebenarnya walaupun demikian Pak Nababan juga pernah selain Safari Ramadan kan juga yeah. pernah mengikuti yang LKI, LKI apa ya Pak. betul. Yeah. latihan kajian Islam intensif yeah. yang biasanya kita lakukan itu pada saat spring. Jadi yeah. biasanya kalau untuk bulan Ramadan itu in general karena bagi para semua biasanya di dalam bulan Ramadan ini, bagi orang yang kadang-kadang uh, sholatnya belum benar, tapi kita harapkan di bulan Ramadan itu hati terbuka, kita bisa memberikan dakwah kepada mereka. Tapi bagi saudara-saudara uh, kita yang sudah serius keagamaannya, kita berikan suatu uh, workshop yang spesifik, Selama intensif selama 4 sampai 6 hari itu Itu melalui LKI itu ya. Jadi ada dua program utama kita Yang kita usaha mendapatkan Mendatangkan para alim ulama kita Yang ada dari Indonesia ya Jadi Pak Pohan terus terang Saya ini orang yang paling beruntung lah Artinya dengan adanya program Ichmi Di bawah komando Pak Pohan waktu itu Mendatangkan Ustadz-Ustadz -ustad dari Indonesia Dan saya salah seorang Ustadz dari Indonesia Yang diundang ceramah keliling Amerika Dan Alhamdulillah saya bisa keliling Amerika itu mungkin sudah lebih daripada 30 states. Ya. Keliling Amerika. Melebihi orang-orang yang tinggal di sana. Banyak. ya, ya. Betul, betul. <laughs> di Kanada juga demikian. Ya, betul. Tapi ada satu program lagi yang yang terbaru, program Pak Pohan dan teman-teman yang lain yaitu uh, dakwah kepada para mualaf. Alhamdulillah pemirsa, ya Annaba pesantren Annaba pesantren kita para mualaf ini luar biasa disupport sama teman-teman Pak Pohan di Amerika itu ada program mereka ini untuk ya mengkader ya. mualaf mualaf menjadi seorang ilmuwan menjadi seorang dai sehingga alhamdulillah setiap tahun santri kita mendapatkan ya dukungan beasiswa dari Amerika ini ya, minimal tujuh orang tiap tahun ya Pak ya. Pak Pohan alhamdulillah ini luar biasa jadi sebenarnya bagaimana sih sekarang perkembangan mualaf di Amerika itu? Iya, jadi uh, perkembangan awalnya itu adalah uh, sebenarnya bagaimana dulu kita bisa bagi kita diaspora Indonesia yang ada di Amerika Kanada itu tetap ingat terhadap uh, Indonesia gitulah jadi kita uh, tetap ingin memberikan kontribusi apa yang kita bisa berikan kepada bangsa dan negara kita jadi dalam segi keagamaannya, tentunya kita berusaha juga mungkin bisa memberikan pendidikan sebenarnya ya Pak Nababan ya jadi karena in, masyarakat Indonesia yang ada di Amerika Kanada itu tidak terlalu banyak jadi uh, limited uh, sources-nya di sana tapi kita tetap mau memberikan yang terbaik gitu loh jadi salah satu yang kita karena pada saat kita mengundang Pak Nababan misalnya sebagai seorang mualaf terus pada saat kita undang Pak Safii Antonio Mualaf, kemudian kita undang Pak Felix Xiao sebagai seorang mualaf dan Ibu Irena. Hmm. Itu sambutan daripada jamaah itu agak berbeda, gitu Pak. Mereka lebih antusias dan untuk menghadiri apabila kebetulan yang jadi uh, instruktur daripada Safar Ramadan atau LK itu adalah para mualaf gitu. Mungkin ini disebabkan mungkin karena perjuangan. Betul. Jadi kalau kita-kita kita yang born uh, muslim ini kan ya begitu kita lahir ya ikut ini apa yang sudah bikin orang tua kita kita tinggal belajar. Tapi kalau mualaf itu kan ada perjuangan tersendiri. Betul. Ada perjuangan untuk memutuskan untuk mencari the truth to decide the truth, what is the best for us? Tapi banyak tantangannya. Jadi, dengan demikian, mungkin itulah, mungkin membuat satu perhatian ekstra kepada uh, para instruktur-instruktur mualaf ini. Jadi, berdasarkan kondisi demikian, kemudian kita, bila, kita pikir, ini kita punya funding dari zakat kita, masyarakat Indonesia yang ada di Amerika. Kira-kira, apa bagaimana kita kalau misalnya, kalau di dalam... Uh, invest di dalam company itu kan kita mau cari ROI nya return of investment yang terbaik. Nah kita pikir mungkin return of investment untuk funding daripada kita uh, memberikan ini kepada hal-hal yang lain mungkin ada baiknya pertama kita pilih pendidikan terus ke pendidikan kita coba mengempower para mualaf ini agar mereka ini dapat menjadi da'i dan da'iyah Jadi bukan hanya sekedar mu'alaf Tapi tentunya kan dulu kita minta juga kepada Pak Nababan Untuk menseleksi para da'i mu'alaf ini Student daripada mu'alaf ini yang punya bakat untuk menjadi da'i da'iyah Kemudian kita akan memberikan full scholarship ya Pak Nababan ya Dengan harapan nanti setelah mereka selesai pendidikan tinggi Kemudian mereka akan kembali lagi kampung halamannya untuk memberikan ...memberikan dakwah Islam yang akan lebih baik lagi... ...kepada saudara-saudara mereka di kampung halaman mereka. Jadi itu uh, uh, menjadi landasan utama kita... ...kenapa kita fokus untuk bisa... Uh, ...berusaha untuk mengempower para mu'alaf ini... ...untuk menjadi dan da'i dan da'iyah yang tampil uh, cemerlang. Itu sebenarnya Pak Nabawan. Subhanallah. Hmm. Jadi kalau kita boleh tahu... Uh, ...misi Pak Pohan ini dalam membina para mu'alaf ini... Apakah hanya buat mu'alaf Indonesia yang ada di Amerika maupun di Indonesia ini atau juga kepada imigran-imigran yang lain sudah yeah. jadi mu'alaf? Ya, yeah, this very good question. Maaf. <laughs> yeah. betul Pak Nababan. Jadi kita berevolusi dakwah kita di Amerika itu, Pak Nababan. Jadi hmm. kalau dulunya itu kita fokus kita itu adalah mengempower. Uh, Diaspora Islam Indonesia yang ada di Amerika Kanada, ya. jadi kita usahakan juga membangun masjid-masjid uh, untuk komuniti Indonesia. Yang saat ini, alhamdulillah kita sudah punya empat masjid besar di Amerika dan satu masjid di Kanada di Toronto. Jadi saat ini kita sudah punya Masjid At Tohir di Los Angeles, punya Masjid Istiqlal di Houston Texas, di mana. Uh, home base saya, kemudian kita ada Masjid Al-Hikmah di New York, dan Imam Masjid di Maryland. Kemudian ada satu masjid istiqlal yang baru di-establish di, di uh, Toronto yang dibantu oleh uh, Pak Adi Hidayat uh, berapa, dua tahun yang lalu. Jadi, uh, itu di sana kita melakukan uh, weekend school, kita membuka kelas untuk uh, belajar mengaji kepada anak-anak kita dari umur 4 tahun agar mereka bisa uh, mengenal agama Islam itu secara baik sejak dini usianya. Dan sekaligus juga, itu kita jadikan masjid itu untuk menjadi tempat berkumpul pemersatu dari jamaah kita yang ada di Amerika, karena jamaah itu berpencar-pencar lokasi mereka tinggal, tapi kita harapkan dengan ada masjid ini minimal seminggu sekali kita dapat berkumpul bersama-sama untuk bisa menyeragamkan keinginan kita dan melakukan kerja sama-kerja yang bisa kita lakukan bersama. Itu sudah sudah uh, establish itu, Pak. Jadi untuk uh, mengempower uh, diaspora Indonesia itu sudah selesai bagi kami khususnya dan sekarang ini kami serahkan kepada Junior-junior kita lah yang untuk melanjutkan itu, gitu. Yeah. Nah, sekarang ini kita kembali setelah berevolusi bagaimana masyarakat Muslim diaspora Indonesia yang ada di Amerika Kanada itu sebagai the largest Muslim population in the world, kita mau memberikan kontribusi yang positif kepada international Islamic society. Mm -hmm. Nah, karena selama ini Walaupun kita adalah merupakan bagian daripada komuniti uh, terbesar Islam di dunia, tapi kita itu kurang terdengar di uh, masyarakat Amerika dan Kanada karena yang mereka dengar di media itu adalah kalau bicara tentang Islam banyaknya itu didominasi oleh uh, Middle East atau South Asia, Pakistan, India, Bangladesh. Jadi kita berpikir sekarang ini sudah saatnya bahwa kita harus mendukung. Keberadaan kita as the largest Muslim population in the world, we have to provide something contribution kepada international Islamic society. Hmm. Tapi di lain pihak kita, walaupun as the largest Muslim population in the world, tapi community Indonesia di Amerika itu tidak sebanyak saudara-saudara Pakistan, India, dan Middle East gitulah. Hmm. Jadi tapi walaupun demikian kita tetap mau memberikan kontribusi kepada uh, Islam ini gitulah. Jadi untuk itu salah satunya akhirnya kita uh, mengambil keputusan bahwasanya diaspora Islam Indonesia yang ada di Amerika dan Kanada itu untuk dalamnya masjid-masjid kita itu adalah untuk kepentingan second dan third generation kita, tapi keluarnya kita memfokuskan semua uh, kemampuan dan yang ada kita miliki. Khusus hanya untuk fokus membantu para mualaf di Amerika, dan itu juga kemudian kita persempit lagi. Kita mau fokusnya hanya dakwah itu ke kampus-kampus yang ada di Amerika dan Kanada. Uh, jadi, itu yang sekarang kita fokuskan. Alhamdulillah, program ini sudah kita mulai dari sejak tahun lalu. Jadi, program ini bukan hanya programnya Ismi, tapi program seluruh uh, organisasi masyarakat Islam. Indonesia yang ada di Amerika, jadi ada Ismi di situ, ada IMSA, IMSA ini salah satu organisasi yang besar di uh, di Amerika. Kemudian ada Muhammadiyah uh, Amerika, ada NU uh, Amerika, sama ada salah satu uh, Nusantara Foundation. Jadi ini adalah merupakan uh, kerjasama daripada seluruh komponen organisasi. Masyarakat Islam Indonesia dan seluruh jamaah Indonesia diaspora yang ada di North America. Jadi ya, jadi itu uh, uh, Pak Nawaban. Uh, kemudian kita sekarang ini Alhamdulillah mulai bulan Desember yang lalu, kita sudah mulai uh, pilot project-nya di Houston. Jadi kita sekarang ini, ini unik nih sedikit nih Pak Nababan. Jadi kita bekerja jadi kita dirikanlah untuk melaksanakan project spesial ini, kita dirikan satu organisasi namanya New Muslim Circle. Jadi kalau bisa saudara Bapak-bapak yang interested mau melihat kegiatan kita bisa datang ke website kita newmuslimcircle.org. Jadi Organisasi ini kita dirikan khusus untuk mensupport programing uh, kita untuk bahwa diaspora Indonesia ini mau fokus untuk membantu para mualaf yang ada di Amerika. Hmm. Jadi uh, kita mulai dari bulan Desember yang lalu kita sudah punya kelas. Jadi gini, New Muslim Circle ini kita bekerja sama dengan uh, kayak di Indonesia ini dibilang itu HMI, Pak. Hmm, HMI. HMI. Himpunan Mahasiswa Islam. Kalau di Amerika itu dia uh, disebut MSA Muslim Student Association. Jadi di setiap kampus-kampus itu ada MSA MSA-nya. Jadi kita kerjasama dengan MSA ini. Kemudian kita juga kerjasama dengan uh, kalau di Houston itu ada namanya ASGH Islamic Society of Greater Houston. Di Islamic Society of Greater Houston ini mereka satu organisasi yang besar uh, di Houston mereka punya hampir 85 masjid yang ada di Houston dan sekitarnya itu itu di bawah umbrella mereka ada 32 masjid sekarang yang besar yang bentuknya memang bukan hanya sembarang masjid biasanya kalau kita dulu tuh pak uh, di mall mall strip itu kita sewa satu toko kemudian itu kita jadikan uh, musola kita gitu. tapi kalau yang masjid kita bilang ini memang sudah lokasi dan semuanya sudah berbentuk seperti uh, masjid benar hmm, gitulah mereka ada 32 masjid di Houston Kemudian kita bekerja sama-sama mereka. Jadi setiap orang yang mendeklarasi sahada di masjid-masjid mereka itu, kemudian mereka nanti akan disalurkan ke kita untuk kita didik. Jadi kita punya sistem program 14 minggu setiap hari Sabtu pagi dari jam 10 sampai jam 12 siang untuk membina mereka untuk mengetahui Islam yang basic Islam selama 14 minggu itu. Nah, jadi selain itu juga yang paling unik di sini adalah kita mempersiapkan juga yang sebagai mentornya. Jadi mentor ini kita bilang ini certified mentor. Jadi orang tanya what do you mean certified mentor? Jadi certified mentor seorang mentor yang sudah kita training dia tahu apa yang bisa dia ucapkan, apa yang tidak boleh dia ucapkan, apa yang dia bisa berikan selama satu tiga bulan pertama, tiga enam bulan pertama sampai anak 12 bulan, jadi kita siapkan mentor ini tergantung kebutuhan, tapi umumnya kita siapkan 12 bulan. Maksudnya. Kalau memang perlu sampai misalnya kita extend lagi menjadi 24 bulan. Jadi ini sebenarnya uniqueness yang kita provide yang selama ini tidak di provide oleh masjid-masjid kita di Amerika itu pak. Jadi itulah makanya. Uh, ISGH ini yang di organisasi yang besar itu mau menerima proposal dari kita, kita yang run sekolahnya, kelasnya dan fasilitas dan kelasnya itu bukan di masjid kita, kita kan punya masjid juga di Houston, iya. tapi nggak mau kita lakukan di situ, kita lakukan itu di headquarternya mereka, gitulah. Hmm. Jadi kita sebagai inisiator, jadi NMC ini sebagai inisiator, hmm. tapi kepentingannya adalah untuk semua. Jadi jadi itu yang kita. Jadi kita mau menunjukkan bahwa inilah sumbangsihnya uh, diaspora Islam Indonesia. Kita tambahkan sekarang Malaysia. Jadi inisiatif ini Indonesia, tapi kita juga mau merangkul saudara kita dari Malaysia untuk saling bekerja sama uh, untuk mensukseskan program uh, mualaf kita ini. Subhanallah. Gitu, ini luar biasa nih Pak Pohan ya. Jadi kalau kita mendapatkan informasi yang semacam ini Optimis, kita Islam akan bangkit di Amerika, ya. Insya bagaimana Allah, bagaimana semua berkolaborasi, insya ya? Insya Allah, karena jadi orang Indonesia itu sudah punya empat masjid di Amerika, ya, yang besar, satu di Toronto, ya, lima jadinya, jadinya, di Kanada. satu ya, di, di Kanada, ya. ya. Nah, kalau boleh tahu, Pak Pohan, para mualaf ini paling banyak dari imigran negara mana? Itu paling banyak, ya. Jadi, sebenarnya kalau dulu-dulunya masuk dalam arti dua uh, tiga tahun yang lalu yeah. ya itu kan program uh, dakwah Islam itu sebenarnya banyak dimono, dimotori oleh kawan-kawan kita dari Middle East dan South Asia yeah. India Pakistan ya jadi dulu target orang itu memang banyaknya dulu adalah para mualaf itu datangnya dari saudara-saudara kita dari African American. Jadi kalau persentase yang paling banyak dulu itu adalah orang African American. Bukan Meksiko, bukan. Kemudiannya, kemudiannya. Nah setelah itu imigran dari Meksiko dan dari Amerika Latin itu kan banyak masuk ke Amerika. Nah mereka ini umumnya beragama Nah, itu sebenarnya lebih dekat ke Islam dibandingkan gitulah. Karena secara histori juga mereka ada histori tentang Islamnya. Karena di Spain dulu, di Spain dulu kan kita 18 800 tahun gitu Betul. kita uh, di Spain itu membangun kebudayaan pada saat Eropa itu masih gelap. Kita yang datang ke sana untuk membangunnya di sana. Nah, jadi mereka ada uh, relationship-nya kepada Islam. Jadi makanya kadang-kadang kalaupun orang-orang di Latin itu Pak, kadang ada namanya Omar, tapi kita tanya begitu kita saya kadang-kadang juga kecelek juga itu, Omar saya, saya pikir langsung ayo ah, muslim brother. No, dia bilang ya kan. So why do Omar ya? Ah, wow well, you know. Jadi akhirnya oh iya betul. Jadi mereka uh, ada memang culture-nya itu memang seperti itu. Tapi Sejak dua tahun yang lalu, itu sekarang yang masuk Islam itu persentasenya itu orang-orang Spanish ini udah lebih di atas orang-orang dari African American ini. Ya. Nah, yang uniknya itu lagi, daripada uh, 55% persen orang-orang yang masuk Islam ini, itu kaum wanita, Pak Nababan ini mungkin untuk meyakinkan kita semua lah ya bahwasanya kadang-kadang orang yang tidak tahu Islam, kurang suka dengan Islam dari karena berbagai macam latar belakang uh, penyebabnya mereka coba mendiskreditkan bahwa Islam itu tidak friendly dengan kaum hawa. Ya, jadi dibilanglah Islam oppress the woman ya kan ya. Uh, tapi pada saat Sister-sister ini mempelajari Islam Mereka itu banyak membuka Al-Quran Membaca Al-Quran Nah pada saat mereka membaca Al-Quran itu Disitu kelihatan semuanya No there is nothing operation for the woman here in Al-Quran Justru lebih meninggikan uh, keberadaan uh, Pada kaum wanita di dalam Al-Quran Jadi setelah mereka melihat kondisi ini Mereka mau belajar lagi lebih dalam lagi Sehingga mereka banyak yang jadi muslimah, karena dari kaum hawa ini jadi memang ini realis seperti itu. Jadi sangat bahagia sekali kita uh, dengan keberadaan mereka uh, dalam memeluk Islam ini. Jadi, karena mereka juga merupakan salah satu ambasador yang paling bagus uh, bagi kita untuk spreading the Islam. Jadi, karena kalau laki-laki ini kan kita mau pakai jenggot pun pakai jenggot juga pakai jenggot juga ya kan tapi kalau kaum wanita kan kalau dia pakai hijab udah pasti orang tahu bahwa ini muslimah ini gitulah nah cuman kita harus kasih ekstra supaya mereka supaya mereka harus hati-hati kalau di publik itu menjaga tindak tanduk mereka karena semua mata itu ke arah mereka gitu kalau mereka bisa membawakan diri secara positif bahwa positiflah image Islam kalau mereka negatif akan negatiflah positif seorang melihat mereka tentang Islam Gitu Pak Pohan. Subhanallah. Ini Pak Pohan tidak terasa kita podcast ini sudah 31 menit nih. Waduh. Subhanallah. Ini luar biasa dan nah. masih banyak hal informasi yang akan kita gali sebenarnya dari uh, Amerika dari Pak Pohan ini. Tapi ada satu terakhir yang saya penasaran dulu ketika uh, peristiwa 911 itu, ya. Yeah. Itu kan Agama Islam dan umat Islam boleh dikatakan sangat terpuruk di Amerika itu yeah. karena banyaknya fitnah, seakan-akan yang melakukan tindakan terorisme itu adalah orang Islam itu. Tapi belakangan saya lihat agama Islam maupun umat Islam semakin ditekan di Amerika, gelombang mm -hmm. orang yang masuk Islam semakin bertambah banyak. Ini sebenarnya gejala apa ini? Apa karena memang semangat pendakwah di Amerika itu terus mengenalkan Islam semakin Islam yang elegan, Islam yang rahmatan dalam itu, atau bagaimana metode penyiaran Islam di Amerika sehingga cepat sekali perkembangan dari tahun 2001 sampai sekarang ini kan boleh kata relatif baru lah, tapi yeah. begitu cepat mereka menghilangkan image itu, Islam tidak lagi terorisme itu gimana ceritanya itu? Ya yeah, jadi itu uh, betul ya Pak Nababan ya jadi ada dua sisi Pak, jadi kombinasi kedua itu, jadi memang pada saat itu tapi sebenarnya <tuh> Pemerintah Amerika itu sebenarnya cukup fair juga ya Pak ya. Jadi pada saat 9-11 itu orang kan mengkhawatirkan nanti anak-anak kita yang di sekolah-sekolah itu akan dibully di sekolah. Tapi pemerintah itu langsung cepat menginstruksikan kepada Departemen Pendidikan mereka untuk memberikan instruksi ke setiap sekolah agar jangan ada pembulian kepada anak-anak muslim di sekolahnya. Dan itu dilaksanakan. Jadi orang tua, semua seluruh orang tua dipanggil dan seluruh murid dipanggil diberitahukan tentang ini jangan melakukan bully kalau dia bully mereka akan dikeluarkan dari sekolahnya satu berarti anak kita di sekolah aman pada saat itu dan kedua memang makin kita ditekan dengan misalnya tidak ditekan sebenarnya secara general ya Pak tapi dengan kondisi seperti itu orang ingin mengetahui lagi tentang Islam jadi Orang-orang di Amerika dan negara maju itu salah satu karakteristiknya kan suka membaca, yeah. ya, mencari informasi. Jadi mereka mau tahu tentang Islam gitu. Jadi uh, bagi mereka yang sebagian mereka itu sudah, ya pun mereka misalnya nggak mau misalnya ya kan ya. Nah mereka tentang Islam, there's something interesting in Islam. Nah, akhirnya mereka mempelajari. Bika tertarik mereka banyak yang menghubungi ke masjid kita lebih detail kemudian mereka banyak memeluk agama Islam dan di samping itu juga kita uh, melakukan konsolidasi seluruh uh, organisasi yang ada di Amerika itu agar kita muslim dan muslimah ini harus bisa betul-betul untuk menunjukkan kepada Amerika itu bahwa keberadaan Islam ini bukan merupakan ancaman tapi merupakan rahmat, rahmatan lil alamin itu. Jadi kita coba dipaksa untuk membuktikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin melalui individu-individu masing-masing pada muslim dan muslimah ini. Jadi itu jadi memperkuat mendorong kita untuk tampil lebih baik di hadapan masyarakat. Jadi itu yang kita ini kan dan Terakhir lagi kembali lagi kembali sekarang dengan tujuan daripada keberadaan diaspora Islam Indonesia untuk membantu para mualaf di Amerika itu bahwasanya di Amerika itu sekarang ini hanya ada dua yang paling dominan adalah Islam Middle East dan Islam South Asia yaitu Pakistan, India, Bangladesh. Sekarang ini kita ingin memberikan the third alternative bahwasanya ada Indonesia Malaysian Islam. Jadi bukan enggak ada secara kalau Islam semua itu enggak ada perbedaannya, hanya flavornya aja. Jadi kalau Islam Indonesia, Malaysia ini lebih banyak senyumnya, lebih ramah. Jadi itu yang mau kita tampilkan. Jadi sehingga kalau nanti orang-orang Islam di uh, bukan Islam, masyarakat Amerika Kanada itu kalau berbicara tentang Islam, mereka masih melihat bukan hanya Middle East dan India Pakistan, tapi ada Indonesia dan Malaysia. Nah, inilah yang kita coba makanya sekarang uh, seluruh mahasiswa-mahasiswa mualaf -mahasiswa mu yang ada di Amerika itu nanti di setiap summer itu kita mengadakan summer retreat itu Indonesia Malaysia. Nah, kita akan membawa mahasiswa-mahasiswa ini ke Indonesia. Jadi kita sekarang ini makanya Kehadiran saya di sini juga uh, dalam rangka Insya Allah minggu depan saya akan ke Gontor dan minggu selanjutnya kita juga akan ke Sumatera untuk menjalin kerjasama dengan Gontor sehingga Gontor ini dapat menjadi host para mahasiswa-mahasiswa mu'alaf -mahasiswa, uh, mu yang ada dari Amerika ini selama enam minggu. Nah, jadi kalau misalnya di Gontor mis ya, mereka bahasa Inggris mereka sudah bagus, jadi nanti. Mualaf yang ada dari Amerika ini mungkin akan menjadi conversation building English skill-nya, mungkin oratorical-nya akan uh, dia mereka bikin sumbasi mereka kepada santri di, uh, di Gontor. Bagi pesantren kita yang bahasa Inggris kurang baik, nanti pada mualaf yang ada dari Amerika ini mungkin dua jam setiap harinya mereka akan mengajarkan bahasa Inggris. Jadi juga untuk mengkaris para santri-santri kita bahwa... Masih banyak juga rupanya Saudara-saudara kita yang ada di Amerika Jadi mereka akan menjalin Connection juga nanti insya Allah Mungkin itu uh, Building uh, confidence Insya Allah gitu Pak Nauban Subhanallah, ah, ini terakhir ini Pak Pohan oh, Dari pengamatan Pak Pohan sendiri Terhadap mu'alaf di Amerika ini Pada umumnya Apa sih yang membuat mereka itu convert kepada Islam itu Apa pengalaman mereka yang menarik Jadi banyak orang itu dia uh, confused ya pak ya jadi hmm. banyak hal-hal yang bertentangan ya dakwahnya uh, Pak Nababan lah yang seperti Pak Nababan sebutkan itu jadi banyak yang contradiction yang ada di dalam uh, Kita ini ya. ya kan ya terus mungkin juga karena kemajuan teknologi ya jadi sangat mengkonsum uh, waktu mereka jadi sehingga mereka akhirnya kering gitu pak hmm. jadi ini kurang bisa dapat memberikan uh, penjujukan kepada hati nurani mereka dan ada juga kebimbangan bagi mereka. Jadi mereka banyak sudah nggak mau lagi, Pak. Jadi mereka nah, so. banyak stay at home aja gitulah. Jadi Islam ini adalah merupakan alternatif bagi mereka. Jadi kita bisa memberikan alternatif kepada mereka. Jadi memang sekarang dakwah-dakwah kita di Amerika itu kita kita justru lebih-lebih friendly kita, Pak bahwa Jesus is one of the Islam prophet gitulah. Jadi kita tekankan bahwa Yesus itu yang sangat dihormati di dalam Islam gitulah, ya kan? Nah, jadi bukan yang kita 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 bukan tidak kita yang tidak kita akui atau tidak. Justru memang Yesus itu adalah satu daripada lima nabi yang terbaik di dalam Islam. Gitulah. Bahkan uh, mereka akan melihat sendiri bahwa cerita tentang Nabi Isa itu sendiri kita punya chapter satu khusus tentang cerita uh, kan di dalam tak ada Betul. jadi banyak hal-hal yang detail-detail tentang itu lebih komplit di dalam Islam di dalam Alquran jadi uh, itu mungkin yang sangat uh, meng encourage mereka bahwasanya this is the truth gitu this is the one that's the one that I looking forward long time ago jadi itu mungkin pak uh, yang paling uh, penting bagi mereka, sehingga banyak mereka yang uh, convert menjadi muslim dan muslimah. Allah akbar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rasanya waktu 40 menit itu kok singkat sekali ya. Belum cukup kita menggali berbagai informasi tentang Amerika dan kebangkitan Islam di sana. Tapi terakhir sekali barangkali Pak Pohan, saya mendapatkan satu informasi, ada prediksi bahwa 50 tahun ke depan di Amerika ada kemungkinan jumlah population Muslim di Amerika itu bisa 50% persen. Ini bagaimana menurut Pak Puan? Ya ada kemungkinannya Pak. Ya memang kita uh, yang di Amerika itu kan dari berbagai macam uh, Muslim dari seluruh dunia kumpul semua di sana, ya Pak ya. Jadi memang di sebenarnya penerapan Islam yang terbaik itu menurut pengalaman. Pengamatan saya itu memang ya di Amerika sebenarnya Pak, justru ya, Amerika ya. Ya, jadi memang Islam agama yang sempurna masuk kepada komuniti yang sudah jadi. Jadi kombinasi itu memang sangat powerful sekali. Nah, jadi sekarang ini tinggal bagaimana itulah salah satu misi kita untuk dakwah ke kampus-kampus ini. Itu memang harapan kita demikian Pak. Jadi kalau yang di dalam kampus-kampus itu mereka usia mereka kan dari 18 sampai 22 tahun. Jadi kalau mereka memeluk agama Islam dalam kondisi usia yang sangat produktif ini, ini sangat powerful. Jadi makanya kita begitu mereka akan uh, masuk Islam di sini, kita siapkan sistem pendidikan yang komprehensif dan sustainable. Jadi kita nggak mau lagi kalau mereka sudah memeluk agama Islam, tidak mendapatkan pendidikan atau support yang cukup, akhirnya mungkin mereka menjadi 50-50 Islamnya. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau mereka betul-betul menjadi solid yang kafah Islamnya karena kita harapkan nanti mereka-mereka mereka ini nanti ini kan intelektual mereka. Mungkin mereka akan bisa mempengaruhi polisi Amerika dalam kebijakan-kebijakan Amerika di internasional. Jadi kalau yang selama ini kita melihatnya bahwa polisi-polisi Amerika itu kurang uh, Kurang ramah atau kurang membawa kepentingan-kepentingan Islam di dalam polisinya Ya itu memang nggak bisa kita salahkan Memang Islam di Amerika itu masih sedikit masih kurang influence-nya iya. Tapi kalau nanti influence-nya makin baik Tentunya nanti polisi mereka akan juga berubah Jadi itulah tujuan kita Bahwasanya kita akan membuktikan bahwa Islam is rahmatan lil alamin. Nah, kita mulai dari pendidikan. Pendidikan kita masuknya melalui kampus-kampus. Nah, dari kampus ini inilah kita harapkan nanti bisa uh, mempengaruhi polisi yang ada di uh, Amerika nanti insyaallah. Dan sekarang memang cukup membahagiakan, kita ada dua anggota kongres kita yang terpilih uh, sebagai anggota kongres uh, woman di Amerika, dua itu muslim. Dan ini kita harapkan akan lebih banyak lagi nanti tampil. Jadi kita memang sekarang ini salah satu strategi lanjutannya itu bahwa kita mau mengingatkan pada diaspora muslim yang ada di Amerika itu agar jangan menginginkan anaknya itu hanya menjadi harus jadi insinyur atau jadi dokter. Kita nggak mau lagi seperti itu. We need lawyer, we need the people in the social media, in everything gitulah. Jadi ...sehingga nanti kita bisa apa, dakwah tentang Islam itu akan lebih sempurna lagi nanti insyaAllah. Begitu Pak Nawan. Allah. Allah Akbar walillahilham. MasyaAllah pemirsa, indah sekali. Dan bersyukur sekali kita kehadiran Pak Pohan. Banyak hal, berita tentang Amerika dan Islam yang bisa kita dapatkan dari beliau. Kalau boleh saya menyimpulkan dari penyampaian Pak Pohan tadi... bahwa kenapa masyarakat Amerika sekarang begitu mudah menerima agama Islam karena Islam sebagai agama yang paling sempurna betul. yang masuk ke sebuah negara ke sebuah komunitas yang kebetulan komunitas itu sudah mempraktekkan nilai-nilai Islam betul, betul. sehingga tidak ada yang kontradiksi antara ajaran Islam dengan budaya hidup mereka dengan dengan kemajuan dengan sistem mereka ini luar biasa jadi ya kalau ada para pengamat memprediksi 50 tahun ke depan Amerika akan 50/50 -50 yang beragama Islam itu mungkin sangat yakin kita insyaallah possible. Iya. Ya. Terima kasih Pak Pohan sudah berkenan hadir dan uh, memberikan banyak sekali ilmu kepada kami terutama kepada para pemirsa kita ini dan lebih khusus kepada para mualaf kita di Annaba maupun di mualaf-mualaf yang lain. Mudah-mudahan program Pak Pohan dan teman-teman di Amerika yang selalu mensupport para mualaf ini Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini menjadi ladang perjuangan kita semua dan percayalah insyaallah ini menjadi sedekah jariah kita di hari akhirat nanti. Amin. Dan semoga program Pak Pohon yang lain selama berada di Indonesia akan berkunjung ke Gontor maupun ke pesantren yang lain semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan nanti kembali lagi ke Amerika berkumpul dengan keluarga dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bincang-bincang kita rasanya baru beberapa detik, tapi ternyata ketika saya lihat jam sudah 45 menit ah, ya. Maaf, maaf. Enggak terasa karena begitu ya terpesonanya saya menyimak penjelasan beliau subhanallah. Apalagi saya pribadi sudah 9 kali berkunjung ke Amerika tentu melihat Uh, sebahagian apa yang diceritakan Pak Pohan tadi Juga sudah saya lihat mata kepala saya sendiri Sehingga semakin meyakinkan kita Adanya As-Sahwa Al-Islami Al-Kubra Kebangkitan Islam Besar-besaran di Amerika Serikat Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridai setiap perjuangan kita Amin Ya Rabbal Alamin Demikian jumpa kita pada podcast Yang singkat ini Semoga kita bisa berjumpa kembali Baik di sini Maupun saya nanti datang ke Amerika InsyaAllah akan banyak lagi kita gali informasi dari tokoh kita yang luar biasa ini karena beliau adalah penggerak dakwah di Amerika Serikat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'budullaha Nadrusu huna sawiyan ندخل الجنه سويا